Ramadan kali ini penuh makna, agar dapat ku lalui dengan sempurna. Selangkah Ramadan yang sangat berkati ini, sewajarnya kita guna untuk kita tengok semula yang berbaik. Kalau bisa, perintah di hati kita yang ini sesuai, yang ini tak sesuai, yang ini boleh tekan ini, yang ini tak kuat, ada Islam tekan ini, yang ini tak kuat, ada Islam. Kalau bisa terlintas di hati kita, dalam pikiran kita sebelum ini, ambil peluang Ramadan kali ini, bertaubat, mengampun pada Allah. Tak kuat, Allah pun kata mungkin kita tersilap, terlupa, terlalai, terhalim, pihak bau ini, hamba ini, berhenti dari ini. Sebab Allah akan terima taubat kita. Nabi pun sebut man qala ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa-siapa yang mendirikan Ramadan, menghidupkan Ramadan dengan penuh kesungguhan, keinsafan, penuh perasaan menjiwai amalan ibadah itu, ghufira lahu mana pada kami tadi, Allah ampun semua dosa yang terlepas. Dan jangan kita sia-siakan masa yang masih berakhir. Sebab itu ini adalah kesempatan kepada iman tadi. Nam cantik lagi tuan-tuan, dah bertaubat, dah mohon ampun, dah ada eset di akhirat. Boleh beli tanah di syurga. Di mana pula ustaz ni cerita boleh beli tanah syurga, pelik jadi tak senang. Lagu mana boleh beli tanah syurga? Dengan kita mewakafkan harta kita, sedekah jarah kita pada jalan Allah, Allah akan jadikan harta wakaf kita itu aset kita di syurga esok, akhirat esok. Ini duit hak kita dalam ini bukan hak kita semua. Duit hak dalam poket kita ini bukan hak kita. Nama duit hak kita, saya pilih kau nama Muhammad bin Abdullah, nama Abdullah bin Jinman. Saya pilih kau nama kita, kedudukan duit kita, boleh jadi duit doktor, boleh jadi duit tu duit pemain rekaw kita, boleh jadi duit tu duit Cina yang buat langsi nak raya, boleh jadi duit tu duit duit artis tu punya besok boleh berjual raya, boleh jadi duit tu duit duit tu ke depan punya. Bukan duit kita, hak jadi duit kita ni, hak mana kita infak, kita wakaf untuk tujuan yang baik, yang ini akan jadi kegunaan akhirat semua. Tambah-tambah lagi pula kalau kita wakaf, beli pula benda, beli anak dalam, beli barang, wakaf untuk orang ramai pula. Bahanda keterusan atas dunia pun dapat, mati pun dapat. Yang ini hebat. Kalau bagi sedekah, dia dapat sekali lagi. Dapat 70,000 kali dalam, bagi dapat pulih. Kalau wakaf, dari yang wakaf, selama mana mana pula harta kita, selagi itulah pahala kita dapat, pahala dia dapat, tak kita dapat, kita mimpi pun pahala berterusan. Kalau orang masih mengharap ayat kita wakaf, Allah buat tak cari mana Allah wakaf. Di meja ni contoh ada wakaf, di meja rasa selagi mana dia boleh punya, boleh boleh pada kawan. Tak tiba-tiba hari itu kita tanya ceramah kita pun tuan-tuan mulai kita habis pada ketika itu. Jadi salah satu daripada pahala yang nak kerja wakaf lama itu tuan, tuan-tuan boleh beli tanah wakaf untuk sekolah. Saya bawa mana ni sikit tanah wakaf sekolah rendah Islam Bahawa. Jadi kita habis ada tanggal ataupun
yang tak dapat anak-anak menentukan. Sekolah ini bantu agar kedua orang lain cuma dapat nasiki daripada jalan-jalan agama daripada sekarang. Sebulan saja pernah belajar lebih 20,000 bayar gaji guru, entry sebagainya. Sekarang ni sekolah ni menyewa bangunan di tanah Arwana dekat ayam dengan kampung. Sewa bangunan saja sebulan tuan 7,000. Mana duit pembelajaran operasi habis tanggung saja. Maka 2-3 tahun sebulan sekolah ni beberapa tempat beli sebidang tanah di kampung Mekor Titi dalam area penanti. Tanah itu saja maka dia dengan semua binaan bangunan 4.5 juta. Setakat ini kita dapat dalam kutip dan kurang 200,000, 300,000 masih perlu sebanyak 4.5 juta untuk siap semua sekolah. Sumbangan kita buka penuh mana yang penting diwakilkan dan sudah dalam sejati dengan angka 20,000 dan hidup umur 20,000 dan hidup umur 20,000 untuk macam 20,000 beli isap lebih 20,000 dan ini tetap beli 10,000 tak beli sejati kita. Biasanya dalam list kaki ini tuan, yang jangan timpah kedai itu. Paling komat hanya beli dua kaki untuk kedai itu. Dan yang dilaju, cepat masuk juga beli surat beli kaki tapi cepat. Laju kaki banyak. Orang tanya apa siapa, orang sekat atau sekolah tetap siap, tidak ada sekolah perasaan. Sekolah harus siap. Tak ada ni pun banyak anak-anak murid kita dan enam tahun yang berpau sekolah. Dia ajar apa? Dia ajar sains. Bila ajar sains, ustaz-ustaz cikgu-cikgu cerita sains ni ada alam, ada proses hujan, sejatan, ayam, apa semua ni. Semua proses ni Allah Ta'ala jadikan. Tak di sekolah biasanya cikgu ajar tekan tu je. Ini ada awan, ini ada ayam, dia kata tu proses sejatan, ini ada ini hujan. Itu proses kita nak ada kita. Tapi di sekolah agama ni kita nak tak semua proses ni Allah tak tak jadi. Sebab kita nak tekan anak-anak kita hebat akademik, dia juga hebat dari segi pergantungan keimanan kepahamannya kepada agama kepada Islam. Pancasila kesimpulan daripada pertemuan kita malam ini. Dimulai tadi saya sebut tajuk kita tadi dengan menyebut tentang soal iman. Percayalah kepada kita yang kita tak nampak, yang hanya dengar dengan kita. Nampak ke tak nampak, dengar ke tak dengar, bagaimana pun dengan saya iman. Kena yakin saya wujud yang ada sama Allah. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, bila mana kita percaya pada Allah Ta'ala, kena perintah di situ Allah Ta'ala bagi akal kita fikir mana baik, mana yang tak baik, mana buruk, mana yang tak buruk, mana betul, mana yang salah. Akal untuk fikir. Yang ketiga kesimpulan, jangan jadi hamba kepada akal, jadi hamba kepada Allah. Yang keempat kesimpulannya, jangan kita pandai-pandai sebut yang mereka sesuai, yang ini sesuai, yang ini boleh pakai Islam, yang ini Islam tak sesuai tak boleh pakai. Bang kita tempur tentang semua amalan-amalan ibadah yang kita buat selama ini. Dan kesimpulan yang kelima, bertobat kita akan kesempatan mengatakan diri untuk bersihkan semula hati kita yang kotor, mohonlah
insya Allah Allah akan menemukan kita lagi dan panjangkan umur kita untuk bertemu pula dengan Ramadan yang akan datang, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri, dan banyak berhajat dan beli tanah Mekah ini.